Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Hadirin para pecinta LDNU MBC Kedung Jajang Lumajang rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian As-Sirah An-Nabawiyah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para pecinta LDNU MWC Kedung Jajang Lumajang rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan, yaitu tepatnya di halaman 30 kitab yang sama, yaitu kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah karangan dari Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah. Namun sebelum kita memulai kajian Sirah An-Nabawiyah, marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyatihi syai'un lillahi Al-Fatihah. Para pemirsa dimanapun anda berada, pecinta LDNU MBC Kedung Jajang Lumajang rahimani wa rahimakumullah, tema yang kita angkat pada sore ini yaitu Islam mengapa muncul di tanah Arab, atau dalam bahasa yang lain, mengapa Nabi yang diutus dan itu merupakan Nabi terakhir itu berasal dari kalangan orang Arab. Kalau kita mengandai-ngandai, mengapa Allah Subhanahu wa taala kok tidak turunkan Nabi Muhammad itu di tanah Jawa? Apalagi kemudian di tanah Madura. Atau mungkin ada yang bertanya, mengapa kok tidak diturunkan di Amerika? Atau tidak diturunkan di Eropa yang merupakan pusat kebudayaan ketika itu? Atau kenapa kok tidak diturunkan di Cina yang mempunyai tingkat spiritualitas yang sangat tinggi? Nah, ini yang akan coba kita bahas pada sore hari ini. Para pemirsa dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah, yang pertama berkenaan dengan tema ini, tema yang sekaligus juga pertanyaan, mengapa Islam muncul di tanah Arab. Pertama yang harus kita pahami bahwa di sini kita tidak ingin menggugat apa yang sudah menjadi suratan takdir, apa yang sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tentu pemilihan tanah Arab atau Al-Jazirah Al-Arabiyah sebagai tempat dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga sebagai tempat munculnya agama Islam yang kelak kemudian menjadi agama yang mendunia, itu tidak kita dalam rangka memprotes itu, tidak. Namun kita di sini mencoba untuk menggali kira-kira apa hikmah di balik dipilihnya Allah Subhanahu wa taala tanah Arab ini sebagai tempat Islam bertolak atau sebagai tempat Islam muncul.
Dan di tanah Arab ini pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu kita ketahui juga bahwa Nabi Muhammad ini merupakan nabi terakhir. Nabi yang Allah proyeksikan sebagai nabi atau seorang utusan yang akan membawa agama terakhir. Artinya bahwa tidak ada nabi ataupun tidak ada utusan, tidak ada seorang rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada fakta bahwa Allah tidak mungkin mendiamkan umat manusia itu berada di lembah kerusakan seterusnya. Dalam rangka untuk memperbaiki manusia ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan atau mengutus seorang nabi. Ini yang fakta yang perlu kita pegang terlebih dahulu. Kemudian fakta yang lain, bahwa secara geografis Jazirah Al-Arabiyah ini berada di satu titik di mana di sekelilingnya itu ada negara-negara yang mempunyai peradaban yang tinggi. Kita ambil contoh di negara sebelahnya itu ada Persia. Kita tahu bagaimana peradaban Persia begitu maju dengan agamanya, dengan peradabannya, dengan cara berpikir mereka yang filosofis. Makanya kalau kita lihat orang-orang Persia itu memang suka kepada hal-hal yang sifatnya filosofis. Sehingga kita lihat banyak cendekiawan Muslim yang berlatar belakang filsafat yang sangat tinggi itu berasal dari negara-negara Persia. Atau ada peradaban Yunani kuno. Kita tahu bagaimana peradaban Yunani kuno dengan corak pemikirannya yang sangat tinggi, kemudian mempunyai bangunan-bangunan yang sangat megah, peradaban materinya begitu tinggi. Dan kita tahu juga ada Romawi dengan sistem kepemerintahan ketika itu di zaman itu merupakan sistem yang sangat maju, sistem kepemimpinan, sistem perang yang sangat maju. Mengapa kok kemudian Islam tidak diturunkan di sana? Atau kita mungkin akan bertanya, mengapa kok tidak di India? Kita tahu di India ini mempunyai tingkat spiritual yang sangat tinggi. Di situ muncul pemikiran-pemikiran dari agama Buddha yang dipelopori oleh Siddhartha Gautama, kemudian agama Hindu, atau di Cina yang di situ ada agama Konghucu dengan tingkat spiritualitas yang sangat tinggi. Nah, mengapa kok tidak di tempat-tempat itu yang kita sebutkan tadi? Kok kemudian diturunkan di Jazirah Arab yang notabene di situ adalah masyarakat yang secara peradaban ya bisa kita katakan tidak terlalu maju, atau mungkin dengan bahasa yang lebih kasar dengan peradaban yang mundur. Mengapa kita menyebutkannya itu sebagai peradaban yang mundur? Kita tahu dan itu dicatat oleh sejarah, peradaban Arab kuno atau dengan bahasa yang lain disebut dengan masa jahiliyah. Jahiliyah itu bukan jahiliyah secara intelektualitas, namun jahiliyah secara moral. Bagaimana ketika mereka itu diberitahukan bahwa anak yang dilahirkan itu adalah perempuan, kemudian mereka marah semarah-marahnya, bahkan sampai kemudian mukanya merah. Karena marahnya kemudian mereka menguburkan anak bayi itu secara hidup-hidup. Wadal mau'udatu su'ilat bi'ayyi dzambin qutilat, ketika ada bayi perempuan dilahirkan maka kemudian mereka makamkan atau mereka kuburkan secara hidup-hidup. Wa idza busyira ahaduhum bil untha walla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Itu peradaban Arab itu. Dan kita ingin menggambarkan kembali lagi peradaban Arab, yaitu mereka yang suka perang.
Bahkan digambarkan dalam satu syair yang arti bebasnya seperti ini. Gara-gara kalah pacuan kuda, maka kemudian terjadilah perang saudara yang berlarut-larut sampai 4 tahun. Nah, ini menunjukkan betapa peradaban mereka itu tidak terlalu tinggi. Nah, kalau masalah wanita, kedudukan wanita di negara apa Arab kuno atau Arab jahiliyah, itu jangan ditanya lagi. Tentu sangat miris sekali. Maka di situ kemudian kita bisa menerawang atau mungkin bisa mengira-ngira mengapa kemudian Allah menurunkan agama Islam ini di tanah yang gersang peradaban itu, tidak punya peradaban. Kalau bahasanya Nabi Ibrahim, biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Peradaban gurun pasir. Kebanyakan mata pencahariannya adalah mata pencaharian kelas menengah ke bawah jika dilihat dari masyarakat global ketika itu. Ya kalau tidak menjadi pengembala kambing, menjadi pedagang. Itu pun juga mereka memasok dagangannya itu dari negara Syam. Ketika itu negara Syam dikuasai oleh Romawi. Artinya Romawi menguasai perekonomian ketika itu. Orang Arab ketika itu hanya sebagai ya semacam agen yang menjualkan kembali barang dagangan mereka. Artinya di sini kita bisa punya gambaran bahwa betapa buruknya Jazirah Arabia ini secara peradaban, secara etika, secara moral, secara intelektualitas, dan begitu seterusnya. Daripada negara-negara sekitarnya yang mempunyai peradaban tinggi. Nah, kita punya satu teori seperti ini. Ketika kita ingin mengobati sesuatu atau memperbaiki sesuatu, maka ketika kita memulai memperbaiki sesuatu dari yang sulit, maka tentu memperbaiki sesuatu yang kadar kesulitannya itu tidak terlalu tinggi daripada kesulitan yang pertama itu lebih mudah. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW ini diutus untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kami diutus, kata Rasulullah SAW, itu tidak lain yaitu untuk memperbaiki akhlak. Nah, kalau Rasulullah SAW itu mampu memperbaiki akhlak orang Arab yang mempunyai peradaban yang lemah itu, maka tentu ketika Rasulullah berhasil, maka kemudian untuk memperbaiki orang-orang yang di lain negara itu yang punya peradaban yang tinggi itu akan lebih mudah lagi. Buktinya kita tahu bahwa ketika Islam menyebar di Eropa, kemudian juga di Asia, sangat mudah sekali. Di Indonesia contohnya begitu mudah sekali, bahkan tanpa ada perlawanan. Ini yang pertama, berarti kita dapat menggali hikmah mengapa tanah Arab dipilih menjadi lahan dakwah untuk pertama kali adalah karena di situ mempunyai peradaban yang lemah, kemudian juga moral yang mungkin bisa dibilang sangat jelek, bahkan paling jelek di antara orang-orang sekitarnya. Lingkungan yang buruk, paling buruk di antara orang-orang sekitarnya atau negara-negara sekitarnya. Dan Nabi Muhammad SAW membuktikan bahwa Rasul berhasil mengubah peradaban yang lemah itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa seorang Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terkadang itu disenjatai dengan mukjizat. Nabi-nabi ini dia dipersenjatai mukjizat supaya kemudian orang-orang yang ada di sekitar beliau, sekitar Nabi itu kemudian beriman kepada sang Nabi itu. Tentu mukjizat itu disesuaikan dengan zamannya. Nabi Musa alaihissalam ketika itu di zaman beliau yang terkenal itu adalah sihir.
Maka kemudian Nabi Musa dipersenjatai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tongkat yang mampu mengalahkan para tukang sihir ketika itu. Zaman Nabi Isa alaihissalam, ketika itu yang maju adalah dunia kedokteran, dunia medis, dunia tabib. Maka kemudian Nabi Musa datang dengan mukjizatnya mengalahkan orang-orang yang pintar dalam dunia ketabiban, dunia kedokteran dan dunia kesehatan. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di lingkungan dengan peradaban yang biasa saja. Bahkan bisa dikatakan beliau itu tidak berpendidikan. Maksudnya tidak berpendidikan di sini adalah tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Tidak pernah mengenyam pendidikan. Bahkan dikatakan bahwa Rasulullah itu adalah seorang yang ummi, yaitu nabi yang tidak bisa baca tulis. Kemudian anehnya adalah seorang nabi ini mampu merubah peradaban, mampu merubah lingkungan yang rusak menjadi peradaban yang luar biasa, bahkan mengalahkan peradaban-peradaban yang sudah maju, mengalahkan Romawi, mengalahkan Persia, mengalahkan India, mengalahkan Cina. Ini kok bisa ini kan? Orang yang tidak mempunyai pendidikan yang kuat, namun mampu merubah itu semua. Itu kalau bukan mukjizat, apalagi namanya? Yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Muhammad membawa Al-Quran sebagai mukjizatnya, kemudian di dalam Al-Quran itu membicarakan masalah banyak hal, bahkan membicarakan sesuatu yang tidak dijangkau oleh akal mereka ketika itu, dan bahkan kemudian itu terjadi setelah berabad-abad setelahnya, menunjukkan bahwa Al-Quran itu mukjizat. Bagaimana sesuatu yang berbicara panjang lebar tentang apa, dunia astronomi, dunia matematika, dunia kedokteran, tentang sperma, bagaimana sperma itu dibuat, bagaimana kemudian membuahi ovum, kemudian menjadi dan begitu seterusnya. Al-Quran menjelaskan begitu detail. Padahal Nabi Muhammad tidak pernah sekolah kedokteran, tidak pernah sekolah astronomi, tidak pernah sekolah matematika dan seterusnya. Tapi kok bisa tahu itu semuanya? Ini menunjukkan bahwa, sekali lagi, bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, itu murni berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Bukan berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmahnya mengapa kemudian Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah sebagai manusia yang ummi, manusia yang tidak bisa membaca tulis. Kemudian juga mungkin salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari mengapa Islam kok munculnya di tanah Arab. Secara geografis, tanah Arab itu berada di tengah peradaban yang berbeda-beda. Di barat yang diwakili oleh Yunani, kemudian juga Romawi, Persia, ini memiliki peradaban dengan corak materialistis yang sangat maju. Secara materi mereka maju, bangunannya bagus. Nah, di sebelah timur itu ada peradaban dengan tingkat spiritualitas yang sangat tinggi. India, Cina, Jepang, dan seterusnya. Nah, negara semenanjung Arab ini berada di tengah-tengah. Yang awalnya itu dikenal sebagai negara ataupun daerah yang tidak mempunyai peradaban. Kemudian muncul sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun masyarakatnya menjadi lebih beradab daripada orang-orang itu. Mereka kaget. Loh, ini kok bisa? Negara yang tidak ada apa-apanya kemudian sekarang menjadi sesuatu yang kuat. Nah, ini kalau bukan berasal dari Allah ataupun Tuhan, itu tidak mungkin seperti itu. Sehingga kemudian mereka takjub dan perlahan-lahan masuk Islam. Nah, secara geografis, Jazirah Arabia ini berada di tengah. Sehingga di dalam menyebarkan agama Islam itu lebih mudah. Hal itu akan sangat sulit sekali suatu misal ketika kita berada di pinggir. Nah, maka untuk ke pojok yang berseberangan itu akan sangat jauh.
Ini mungkin salah satu dari hikmah mengapa dipilihnya Semenanjung Arab atau Jazirah Arabia menjadi titik tolak munculnya Islam dan Nabi Muhammad dilahirkan di Jazirah Arabia. Kemudian tak kalah pentingnya juga mengapa kok di Jazirah Arabia? Nah, di Jazirah Arabia ini mereka mempunyai bahasa, yaitu bahasa Arab. Nah, meskipun seperti yang saya katakan tadi, secara peradaban, ya bangunannya, kemudian mata pencahariannya, mereka kurang begitu diperhitungkan. Namun secara bahasa luar biasa. Bahasa Arab itu luar biasa. Dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain yang ada ketika itu, bahasa Arab merupakan bahasa yang sangat kaya. Kaya akan kosakata, kaya akan tata bahasa. Dan ketika itu orang-orang Arab terkenal dengan kejeniusan di dalam mengolah bahasa, yang kemudian disebut dengan syair, nathar, dan begitu seterusnya. Nah, ketika itu di tanah Arab itu yang menjadi apa namanya tren itu adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk membuat syair yang bagus, pujangga gitu lah. Kemudian datang Nabi Muhammad SAW yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, datang membawa Al-Quran dan mengalahkan para penyair itu. Dan mereka semua sepakat bahwa bahasa Al-Quran itu di atas karya-karya yang mereka kagumi itu. Contohnya Mu'allaqat. Mu'allaqat merupakan syair yang paling bagus, yang hanya dikeluarkan satu kali dalam satu tahun, ditempelkan di dinding Ka'bah. Tidak ada apa-apanya. Al-Quran menang. Maka dipilihnya bahasa Arab itu kemudian salah satunya adalah untuk menunjukkan bahwa agama Islam ini adalah agama yang punya visi yang maju ke depan. Kita tahu juga Islam ini merupakan agama yang alamiah, agama yang universal, yang tidak hanya terpaku kepada Jazirah Arabia saja, tapi nanti akan menyebar luas ke negara-negara non-Arab. Maka Islam membutuhkan wadah yang nantinya kemudian wadah ini mampu menerangkan dengan detail, dengan sebenar-benarnya apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wadah itu yang saya sebut dengan bahasa Arab, yang merupakan bahasa dari Al-Qur'an. Kalau kita mengandaikan, andai saja suatu misal Nabi Muhammad itu dilahirkan di Jawa, maka tentu nanti Al-Qur'annya akan berbahasa Jawa. Pertanyaannya, apakah bahasa Jawa itu kemudian nanti akan bertahan lama sebagaimana bahasa Arab? Yang pertama. Yang kedua, apakah kemudian bahasa Jawa itu mampu mewakili apa yang ingin dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat, bukan hanya masyarakat yang ada pada zaman itu, namun juga pada masyarakat mendatang. Itulah salah satu alasan mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Jazirah Arabia sebagai tempat munculnya Islam pertama kali. Itulah alasan mengapa kemudian Allah mengutus seorang nabi yang berasal dari keturunan Arab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada lain kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.